Satgas penjaringan bakal calon anggota DPR RI Partai Demokrat menyatakan calon anggota legislatif Partai Demokrat akan ditentukan sepenuhnya oleh Majelis Tinggi sesuai dengan peraturan partai. Partai Demokrat menjamin akan mengusulkan calon anggota legislatif Partai Demokrat sesuai mekanisme yang diatur dalam anggaran dasar partai. Selamat siang. Partai Demokrat membentuk Satuan Tugas Penjaringan Bakal Calon Anggota DPR untuk menampung kader partai yang ingin maju sebagai calon legislatif dari Partai Demokrat. Pendaftaran rencananya dibuka mulai 6 Maret hingga 31 Maret di masing-masing kantor DPC, DPD, dan DPP Partai Demokrat. Terkait dengan kekosongan kursi ketua umum, Partai Demokrat segera menunjuk PLT untuk menyelesaikan administrasi penandatanganan daftar calon anggota legislatif sesuai dengan pasal 99 ADART Partai Demokrat. Ayat 3-nya menyatakan dalam hal tidak dapat dilaksanakan KLB, maka kepengurusan partai akan dipimpin oleh pelaksana tugas. Pada kurun waktu 1 bulan untuk pendaftaran bakal calon ke KPU, maka tentu saja solusi yang paling tepat adalah pasal 99. Sementara itu, sesuai dengan ADART Partai Demokrat, yang berwenang menetapkan bakal calon DPR RI adalah Majelis Tinggi Partai. Dari Jakarta, Dita Faisal, Windu Rusandi, TV One mengabarkan.